Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Karya Badi State. Oke kawan-kawan semuanya, saya baru upload lagi video. Di video kali ini saya akan unboxing trapo las dengan daya 450 watt ya, yang sudah banyak digunakan oleh tukang-tukang las. Karena dayanya yang sangat kecil, jadi untuk listrik 450 watt katanya kuat 900 watt, katanya kuat buat las-las besi-besi tipis. Kenapa saya beli trapo 450 watt ya? Karena saya di kampung juga butuh ya buat ngelas-ngelas golok, cangkul gitu ya, sering patah gitu. Dan untuk kelas-kelas lainnya, pokoknya harganya 460.000 ya, udah sama ongkos kirim, sangat murah sekali ya. Saya beli di Lazada, OJD. Oke, kita langsung buka aja ya di halus ini. Oke, kawan-kawan, kita buka aja. Nah, ini udah muncul sosok kaca hitam. Nah, super. Kita buka panduannya. Nah, ini perangkat kabelnya ya. Ini pagar kabel, kita buka dulu. Ada tali ya, ini buat selendangnya, ini buat selendang trapo yang ntar dimasukin ke trapo. Ini kabelnya, lasnya sangat pendek-pendek ya, udah komplit. Ini sikat, sikat apa? Ini sikat buat yang karat gitu ya, disikat. Ini kawat ya. Dan ini knopnya ya, sudah kumpit ya. Nah, ini tadi kita sosok kacanya. Nah, ini yang tadi tali ini buat di sini. Oke, untuk mencoba pengelasannya di video selanjutnya ya, karena kepanjangan videonya. Mantap Laponi. Jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.